Di mana kita? Saya heran banyak orang masih menikmati YouTube karya orang lain. Dia masih ragu melangkahkan kakinya untuk meniti masa depan yang lebih cemerlang dan yang lebih baik dengan cara memproduksi YouTube-nya sendiri, meskipun dengan cara yang sangat sederhana dengan hanya satu kamera. Tapi dia masih ragu terhadap dirinya. Berarti dia juga masih ragu terhadap masa depannya sendiri.